Mutiara Hikmah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke program Mutiara Hikmah spesial Ramadan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas pada tema kali ini terkait dengan fidyah. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Siapakah orang-orang yang tatkala mereka tidak berpuasa, mereka harus membayar fidyah? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang disepakati oleh para ulama tentang orang-orang yang wajib membayar fidyah tatkala mereka tidak berpuasa karena mereka mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa adalah, pertama, orang tua yang renta, baik itu laki ataupun perempuan, yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Maka mereka tatkala tidak berpuasa, karena tidak sanggup lagi berpuasa, maka mereka membayar fidyah, bukan mengqadha atau mengganti dengan puasa pula. Disamakan dengan itu adalah orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, yang sakitnya tersebut menghalangi puasanya. Kemudian para hamba Allah rahimani warahmatullah, yang diperselisihkan oleh para ulama, namun pendapat yang kuat, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui tatkala mereka mengkhawatirkan diri mereka atau bayi mereka tatkala mereka berpuasa, maka dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa dan kewajiban mereka adalah membayar fidyah. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah orang-orang yang mereka wajib membayar fidyah tatkala mereka tidak berpuasa, tatkala mereka mendapatkan dispensasi tidak berpuasa. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara membayar fidyah? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya membayar fidyah itu adalah dengan bahan makanan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fidyatun ta'amu miskin." Fidyah adalah makanan bagi orang miskin. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pembayaran fidyah itu dengan bahan makanan atau makanan. Kemudian yang kedua adalah fidyah itu dibayarkan kepada orang miskin, fakir miskin. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya cara membayar fidyah itu ada dua modelnya. Yang pertama adalah dengan makanan yang siap saji, makanan yang cukup dan dia cukup mengenyangkan dan dia komplit, cukup mengenyangkan dan dia komplit, demikian. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tatkala beliau memasuki usia tua dan tidak mampu untuk berpuasa, maka beliau setelah berlalunya puasa tersebut, beliau mengundang 30 orang fakir miskin untuk makan sebagai bentuk pembayaran fidyah dari 30 hari yang beliau tidak puasai karena usia tua renta yang tidak bisa berpuasa, demikian. Asar dari Anas bin Malik ini dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh untuk membayar fidyah dengan makanan yang siap santap, siap saji, demikian ya. Namun tentunya dengan
menu yang cukup mengenyangkan dan komplit. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, bisa pula membayar fidyah itu dengan berupa bahan makanan pokok. Di negeri kita itu berupa beras. Dan takarannya adalah setengah sa'. Sebagaimana yang ini diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan kepada putrinya yang dalam kondisi hamil, anti bimanzilatil kabiri alladhi la yutiqu as-siyama fa'aftiri wa at'imi an kulli yawmin nisfa sa'in min hintatin. Asar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, demikian pula Daruquthni dengan sanad yang sahih. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepada putrinya, engkau itu seperti orang tua yang tidak bisa berpuasa, yang tidak mampu berpuasa, maka berbukalah dan berikanlah makan untuk satu hari yang ditinggalkan itu dengan setengah sok dari gandum merah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini menunjukkan bahwasanya pembayaran fidyah itu bisa dengan bahan makanan pokok seukuran setengah sok. Setengah sok itu adalah setengah dari pembayaran zakat fitri kita. Bila zakat fitri kita sekitar 2,7 kilo atau kita genapkan menjadi 3 kilo, ya, maka kurang lebih ya pembayaran fidyah tersebut dengan bahan makanan pokok adalah 1,5 kilo. Demikian, maka itu dikalikan dengan hari-hari yang ditinggalkan ya karena tidak mampu untuk berpuasa. Demikian, semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.